Welcome back to my channel, Sobat Gudut. Ya, balik lagi. Kali ini kita mau nge-review salah satu cup yang lagi kekinian, yang banyak dibicarain orang, yang banyak diperbincangkan di seluruh jagat raya. Lebay-lebay. Jadi cup ini adalah salah satu hidden games yang ada di kawasan Bogor, yaitu yang terletak di atas pegunungan dengan view gunung dan pohon pinus yang sangat tinggi. Sehingga feel yang didapatkan yaitu sejuk, tenang, nyaman. Wah, ini anak senja banget deh. Anak kekinian banget, indie banget. Jadi buat para traveler nongkrong, ini tempat sangat rekomend banget nih. Tempat yang rekomend banget pokoknya. Tempat ini berada di kawasan Bogor di Kecamatan Caringin. Yuk, datang yuk ke sini yuk. Ini sumpah lo bakalan dapat feel yang keren abis. Jadi untuk mobil yang masuk dari arah sana akan melewati jalan ini dulu nih, sampai nanti akhirnya berbelok di depan pintu masuk utama ketika ada tanda parkir seperti ini ya. Ketika memasuki pekarangan utama dari arahnya Coffee and Forest ini, kita disajikan dengan permainan ayunan untuk sekedar bersantai-santai bersama keluarga dan teman-teman. Dan ini adalah area spot foto yang viral ya. Salah satu spot foto yang viral adalah di depan logo dari arahnya Coffee and Forest ini juga ya. Arahnya Coffee and Forest ini juga menyediakan dua macam tempat duduk. Yang pertama adalah area outdoor nih yang sedang kita jalan sekarang, dan juga ada area indoor. Untuk di area outdoor sendiri juga cukup luas. Yang pertama yang tadi pekarangan yang kita masuk, yang kedua adalah di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini pun ada dua tingkat ya, di lapisan pertama yang dari saung sampai dengan ujung yang di sebelah kanan sana, dan ada lagi satu tingkat lagi yaitu di bawahnya lagi, yaitu yang kelihatan bangku-bangkunya ya, yang kecil-kecil yang langsung menghadap ke lembah dari gunung itu ya. Buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi jangan takut kesorean nih kalau kesini, karena emang ini menyajikan suasana malam juga. Ketika awal memasuki area pemesanan, kita akan disambut ramah oleh para pegawai dan kasirnya. Untuk menu sendiri di arenanya Coffee menyediakan kopi dan non kopi, ada juga dessert and snack, dan pastinya untuk para penggemar makanan berat di sini juga disediakan nasi goreng loh, ada soto tangkar, ada tongseng kambing juga. Jadi lengkap deh ya, mau dari makanan ringan, makanan berat, dari kopi, non kopi, sampai dessert snack pun ada di sini ya. Kemarin sih gue nyoba es kopi Baileys dan itu enak banget. Gue recommended sih ya untuk es kopi Baileysnya, itu enak banget. Dan untuk harga dari makanan ini gue kasih angka penilaian yaitu 10 ya. Jadi perfect banget, murah banget untuk di kawasan seindah ini, senyaman ini kan. Itu range harganya hanya dari 20.000 sampai dengan 38.000-an.
seperti yang gue bilang tadi, ada dua area indoor. Yang pertama adalah yang ke arah pintu masuk kasir, yang kedua adalah yang ditutupi oleh kanopi berwarna putih ini. Ada juga pekarangan buatan yang menimbulkan rasa tenang dari air yang gemericik mengalir ya. Udah mana di gunung, adem sejuk, ada suara air mengalir, ngelihat pemandangan di rai atas, dan gak takut kehujanan apabila tiba-tiba hujan deras atau gimana. Karena emang di atasnya udah diberikan kanopi untuk para pengunjung dapat berteduh. Ada tulisan toilet nih. Ayo kita lihat di mana sih toiletnya. Toiletnya sendiri terdapat di area belakang dari arahnya Coffee and Forest. Dan toiletnya kalau gua review itu cukup bersih, nyaman, dan ada sekitar 3 pintu. Dan juga ada wastafelnya di depan. Nah, untuk di bagian belakang, kalau gua lanjutin lagi jalan ke arah belakang, itu seperti ada camp area ya di sini. Nanti gua akan ke atas nih. Gua akan coba lihat ke atas. Sebuah area yang menurut gua cukup luas ya. Untuk dijadikan camp area juga sebenarnya bisa nih, cuman gue nggak tahu nih keperluannya apakah nanti akan dibangun tahap selanjutnya atau bagaimana. Gue juga masih belum paham. Kalau dibangun camp area mungkin, wah ini keren banget gitu kan. Jadi sebelah cafe coffee ada camp area juga. Atau mungkin yang tahu nih bakalan kemana nanti itu akan dibuat, apakah camp area atau emang perluasan dari area nongkrong untuk menikmati kopinya. Coba deh komen di bawah ya yang tahu informasinya ya. Oke, sekarang kita mau nelusurin area paling bawah nih, lapisan paling bawah untuk para pengunjung dari kafe arahnya ini bisa duduk-duduk ngopi santai. Dan di area paling bawah ini benar-benar pemandangannya nggak tertutup pohon ya. Kalau di atas kan emang agak lebih tertutup pohon, kalau di sini kayak langsung kita langsung lihat view nih. View yang sangat luas banget, yang sangat indah banget sih ini view-nya. Sejuk banget. Untuk para muslim juga disediakan musola untuk beribadah. Jadi kita masih bisa tetap nongkrong, menikmati indahnya dunia, cuman nggak lupa dengan akhirat. Sebenarnya gue masih ada satu pertanyaan. Di area kawasan arahnya Coffee and Forest ini juga ada seperti rumah ya, seperti rumah untuk disewakan. Nah ini nih, apakah rumah ini adalah homestay yang bisa disewakan kepada pengunjung? Gue juga masih belum tahu. Coba nanti diberikan komentar lah di bawah untuk yang tahu.
Oke, sekian dulu video review tempat makanan dan minuman yang kekinian nih. Jadi nanti tolong di like, subscribe, di komen, di share, dukung terus pokoknya channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan gue bakalan bagi informasi-informasi ke kalian yang mudah-mudahan dapat berarti, dapat memberikan informasi, dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.